Jadi ini rahasia dari middle-nya Delta Jaya yang viral ini. Bolo-bolo kabeh, selamat datang kembali di channel Karnaval Son. Kali ini kita berada di markas Delta Jaya. Nah ini Bang Arjo ini lagi memasang amunisi Delta Jaya. Ini ada Mas Kevin. Nah ini lagi masang. Ini Mas. Ini siapa lagi Mas? Oh diganti speaker. Jadi ini pakai lapusi ini lur. Nah ini. Ini saya Mas operator handal ini. Sekali lagi Delta Jaya ini pakai box. Ini Mas ada Mas Ari Jenggot. Ini ada Mas Ari. Jadi Delta Jaya pakai box single Gorilla atau Super King Kong Gorilla. Bagaimana bolo-bolo ketahui Delta ini udah berkali-kali ke Sumber Sewu dan sering battle dengan son-son lain di Jawa Timur. Jadi ini kita berada di markasnya, di posisi pemasangan amunisi dari Delta Jaya. Topnya ini ada 10 in puter. Sekali lagi Delta Jaya menggunakan single, jadi boxnya ini single, namanya Gorilla Super King Kong. Ini di markasnya masih proses penggantian amunisi. Jadi Delta Jaya bermarkas di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Karnaval, hajatan, kenangan dan lain-lain atau check down, langsung saja ke Samsu atau Delta Jaya. Ini langsung dengan ownernya Delta Jaya Samsu. Jadi ini rahasia dari middle-nya Delta Jaya yang viral ini. Ini kan buat mungkin udah 8. Kita pesen dari sana buat yang 8 tapi sekarang 10. Oh, jadi gitu. Jadi yang belakang 10, ini 8. Ini 8. Orang 8 in. Menyiapkan antara orang di Oh jadi kombennya biar antara high dan mid menyatu. Nah ini lor, ini Bangcu. Ini buatan temen gue. Nah, oh sorry. Siap siap bang. Ini juga masih ada divisi untuk genset ini, masih perakitan genset. Jadi juga talent juga kayaknya ini mau dibikin talent genset di Delta Jaya. Sekali lagi jadi Delta Jaya tidak hanya untuk sound system, jadi ada juga untuk peralatan pesta, terop dan lain-lain. Nah ini jenengan katut anu Bangcu le pas acara battlean melo Mas juga. Wah. Wah, waduh enggak pengin nambane iki. Oh, papat. Wah, mantep. Jadi udah
viral begini loh. Sini, ini markasnya ini. Ini masih loading untuk karnaval. Tuh, ada armada 1, 2, 3 sana. Ini lagi mau loading untuk acara karnaval di Sumber Atau sendiri. Ini belum yang di situ, belum ada grillnya. Ya ini kita lihatin loh, kita lihatin. Jadi ini seperti ATV trendy tapi tidak sama. Jadi tidak sama. Seperti webin sekali lagi tapi tidak sama. Karena customize sendiri dari Samju, dari owner Delta saya sendiri. Dan suaranya memang mantap loh. Suaranya mantap. Dan kalau bolo-bolo belum pernah dengar Delta Jaya, ya monggo ditangkap atau disewa untuk karnaval juga bisa. Lagi ini yang hijau tadi ya. Jadi ini rahasianya. Ya, dari suara top dari Delta Jaya. Jadi tidak, biasanya kan ada donat di tengah, tapi ini tidak, pemecah suara di tengah supaya resonansi suaranya itu bisa menyebar atau suaranya lebih bagus. Tapi ini tidak. Dan lagi ini tadi udah dibuka sama Bang Jo. Jadi Bang Jo menerima segala macam job, karnaval, battle, jackson, hajatan, dan lain-lain. Untuk acara live, karnaval bisa. Acara live bisa lho. Tadi malam ini juga acara live baru turun malam. Jadi tidak hanya khusus karnaval. Sekali lagi, Delta Jaya tidak hanya khusus karnaval. Jadi bisa acara live, hajatan, dan lain-lain.